Setelah viral kabar buruk yang memberitakan keluarga Ayu Ting Ting, tiba-tiba Ayu Ting Ting dikabarkan jatuh sakit. Namun, sebelum lanjut, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan loncengnya, biar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita simak videonya. Baru-baru ini viral di media sosial pemberitaan kurang sedap yang dialami keluarga Ayu Ting Ting. Hal itu bermula saat keluarga Ayu Ting Ting menyatroni rumah pembuli anak dan cucunya di Bojonegoro saat PPKM. Kemudian, banyak pemberitaan yang lain mulai muncul dari Ayu Ting Ting yang kabarnya akan di-blacklist dari pertelevisian. Hingga bermunculan berita tentang ayah Rozak yang dikabarkan homo hingga bukan ayah dari Ayu Ting Ting. Sebelumnya, ibu Ayu Ting Ting Umi Kalsum sempat drop dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tak tanggung-tanggung, dirinya harus menggunakan alat bantu yaitu infus. Diduga, Umi Kalsum jatuh sakit setelah melakukan perjalanan pulang dari Bojonegoro. Belum sembuh Umi Kalsum, kini Ayu dikabarkan jatuh sakit. Hal itu terlihat dalam postingan di media sosial yang memperlihatkan Ayu Ting Ting terbaring lemas. Belum diketahui Ayu sakit apa, dan belum tahu apa penyebabnya. Kita doakan aja ya, keluarga Ayu Ting Ting semoga selalu sabar dalam menghadapi masalahnya. Gimana pendapat kalian? Cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.